datang di Sharina Live. Nama aku Charlie dan Tring. Mana tercantik dan lahir? Mana yang tercantik dan lahir? Nala yang tercantik dan lahir. Aku udah semangat deh. Iya, ayo. Kali ini kurang semangat, kenapa? Ya udah, coba Nala. Oke, ayo. Teman-teman. Selamat datang di Sharina Live. Nama aku Charlie dan Nala yang tercantik dan lahir. Oke, kali ini kita bakal cobain 3 kali lagi. Tapi kemarin kan kita udah cobain gagah yang 100, tapi ternyata ada rasa lain. Ini dia, kita ini halal ya, ini juga jalapeno. Hah? Rasa jalapeno yang kuah sama yang goreng, jalapeno ya, jalapeno sama yang ekstra pedas ya. Ya, ini tuh level 5 ya, level yang paling pedas. Okay. Jadi yang kita kemarin tuh nggak ada levelnya, luar biasa. Yang ekstra pedas aja kalau kemarin. Yang ekstra pedas aja, tapi ini ada levelnya. Dan kita pingin makan dan nggak sabar lagi pingin makan. Okay. Ayo kita masak dia. Dibuka, resetting pertama. Iya dibuka guys, dibuka pokoknya. Oh, airnya udah panas dulu ya. Kita rebus dulu. Rebus minyak dulu, habis baru masukkan bumbu. Itu dia. Hati-hati. Belum. Tunggu mendidih. Lama. Oke teman-teman, ini tuh yang goreng ya. Ini cuma ada jalapeno. Extra pedas. Goreng yang level 5 di sini. Ya, ini yang kuah. Yang kuah itu kayak ada tambahan ininya ya, guys. Minyaknya seperti ini ya. Ya, minyaknya itu enggak kayaknya enggak terlalu pedas. Masukin enggak? Yang ini. Ini kita akan rebus. Masukin dulu minyak. Yang goreng dulu. Yang goreng yang mana? Yang itu, yang goreng. Iya. Yang ini. Oke. Pertama kali guys. Berani ya gue. Kita akan rebus dulu. Sambil nunggu 3 menit aja. Apa? Ini yang goreng. Yang goreng yang ini. Adek belum pernah mama masuk itunya, boleh adek masuk i? Kamu masuk ini yuk. Takut guys. Kami yang Indonesia. Yang goreng. Samyang buatan orang Indonesia. Samyang Indonesia. Yang ini kela ada ya. Bumbunya mirip sama ya, kayak gaga yang kemarin ya kak ya. Iya. Merah. Ada. Kayak kecap. Iya, kayak kecap di tengah-tengahnya kayak telur ya guys. Pedas. Kita masukin yang kuah. Nih yang goreng. Yang goreng udah dimasukin dari tadi. Yang kuah kayaknya juga merah. Tapi nggak terlalu merah itu ya. Kayak ada bumbu sayuran hijau-hijau nggak kak? Iya, sehat guys. Oke, kita akan cicipin. Ini yang kuah lagi direbus, lagi matang. Oke, guys. Oke, ini aku yang mie goreng dan Nala yang mie kuah. Ayo, diaduk. Aduk. Kayaknya ini kuahnya merah, pedas. Tapi ini enggak terlalu kayak coklat-coklat gitu tapi yang ini. Masih kayak kemarin kayaknya. Kayak mie gaga. Ini emang mie gaga, Mami. Ya, mie gaga yang ekstra pedas kemarin. Pedas. Jangan dipaksa ya, kalau nggak sanggup makannya juga nggak apa-apa. Aku bakal sanggup guys. Kita hanya coba aja. Ntar mama aduk. Ini nggak lomba ya guys. Nggak lomba, ingat nggak lomba. Kalau lomba bisa. Cuki. Juga nggak boleh. Nggak rata ini. Tapi kita boleh minum karena mau minum mau apa aja, mau juga balik juga nggak apa-apa. Oke. Kita akan coba. Mau dimakan ya. Aku pengen coba. Pedas kan lah. Pedas. Siang. Halo guys. No. Yang ini guys, yang kuah merah. Takut guys. Enaknya nggak terlalu pedas, yang aku berasa sampai ke tenggorokan gitu guys. Seriusan, yang aku pedas banget. Nih kuahnya udah salah, awas deket. Lagi minumnya deh. Pedasan. Pedas kak. Sampai
Tidak. Yang nala itu enggak terlalu pedas, tapi pedas juga sih. Tapi yang aku ini pedas banget. Pedas itu sampai ke tenggorokan. Sampai ke perut. Bukan kakak bayar pedas. Untung cuma di... Sampai ke hidung. Oke, nala udah menyingkir, guys. Nala enggak sanggup. Pedas. Pedas enggak, Kak? Kan ngomong sih. Pedas yang ini apa yang ekstra pedas kemarin, Kak? Di sini. Rasanya enak yang mana? Kakak cicip yang kuah. Yang sembilan ini. Guys. Yang ini pedas, yang ini panas. Jadi mana minum kalah? Yang kakak nggak pedas, yang adek pedas banget. Mama udah cicip pedas. Mama aja kepedasan, Kak. Kakak ini, yang ini nggak tahu, yang adek pedasnya. Ini pedas ya? Yang ini nggak terlalu pedas bagiannya. Karena ini kayak ini nggak panas. Ada manis-manis kecap. Kalau yang kuah ini, ya. Super pedas. Dia itu enggak ada enggak pakai kecap, jadi enggak manis gitu. Jadi pedas. Tapi sebenarnya ini enak. Buat yang enggak suka terlalu pedas, boleh coba yang level 1 atau 2. Mungkin enak. Ini karena mungkin level 5 ya. Panas. Nah, kak ini manis. Mama cicip. Ya, ini manis-manis tapi pedas. Nala enggak sanggup ya, Nala. Sanggup ini ya, Dek. Kak habis. Sisa-sisanya tidak ada, Kak. Oi. Pista kamu. Pedas, Kak, itu. Pedas, Kak? Kakak gak sanggup lagi? Enggak. Papa makan deh kuah ya. Oh iya, benar. Yang lebih pedas ini. Ya. Pokoknya. Untuk menghilangkan rasa pedas. Rasa pedas di kuah. Makan kakak kan, ya. Nggak, makan es krim. Yang manis-manis pokoknya. Yang manis-manis saya ini gini. Gimana rasanya, Nala? Tadi Nala udah cicip. Pedas sekali enggak? Oke, teman-teman, kita dari antara habis ya, Kak. Awas ya. Jalapeño yang kuah sama jalapeño yang goreng, aku yang ini. Adek, yang ini pedas. Yang enggak ada. Yang ini pedas, tapi kalau masih ada rasa manisnya dia ini. Kalau masih karena ada rasa manisnya, jadi enggak terlalu pedas. Masih bisa dimakan. Iya, bisa dimakan. Kalau yang kuah itu enggak bisa dimakan soalnya enggak ada manisnya. Udah panas, pedas, jadi panasnya tuh meresap, jadi lembut pedas. Kalau kalian tanya apakah kita bakal makan mie gaga ini atau enggak, aku bakal makan, tapi mau lagi, tapi enggak mau yang kuah, maunya yang kemarin aja. Udah kita yang kemarin yang pertama kali ini gagal kita itu. Yang ini pedasnya itu sampai ke tenggorokan. Pedas banget. Kalau yang ini sampai ke kuping. Sampai ke pedasnya itu di mulut, hidung, semua di seluruh badan kita ini. Pedas. Ada berapa sendok tadi makan? Satu. Kak, semua sendok. Hah?
daripada ini beras doer itu nggak bisa. Jalapeno kuah kali kayak doer. Tapi jalapeno ini enak, doer itu nggak enak rasanya. Doer itu kayak lebih pedas daripada samyang. Itu kayak asin banget gitu. Kalau sama samyang, mie doer itu lebih pedas daripada kalau aku mie semuanya. Kalau aku ayam salted egg. Kalau aku mie gaga yang kemarin kita upload, yang kemarin yang udah ada singa di dapur. Papa aja kepedasan, mama kepedasan. Apalagi kakak sama adek. Iya, lebih pedas. Kalau yang enggak bisa makan pedas, sebaiknya coba yang level 1 atau 2. Atau enggak usah coba. Enggak mungkin kalau yang level 1 sama 2 pedasnya enak mungkin. Masih bisa dimakan lah ya, guys. Istilahnya ya, guys. Yang ini enggak bisa guys dimakan, guys. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Tapi harus coba juga biar tahu. Siapa tahu tingkat kepedasan orang beda-beda. Tapi buat yang suka pedas, ini lumayan bagus lah ya. Enak. Enak. Tapi kalau jalapenonya enak, rasanya enak, cuman jalapenonya itu enak rasanya, tapi kayak pedas banget. Rasanya kayak apa gitu? Sentrum listrik. Mau lagi. Nala makan apa? Biar enggak pedas. Emang masih terasa pedas? Iya. Tidak terlalu di sini. Habis ini yang kecil. Kuahnya enggak habis ini. Ini papa enggak bisa menghabiskan kuahnya karena memang pedas. Pedas, Pak. Enggak perlu cabai rawit. Kalau tambah pun cabai, udah pingsan orang. Jangan coba, Mak. Enak cuman itu deh, Pak. Enak. Jangan makan. Kuahnya tuh enak. Kalau udah ditambah bon cabe, tambah cabe rawit lagi, tambah cabe rawit, tambah pingsan malam. Itu pingsan enggak bangun-bangun ya, guys. Iya. Oke, teman-teman, segitu dulu review kita di kuah jalapeno penyo dan Mie gaga 100 kuah jalapeno dan goreng jalapeno. Kalau kamu nggak terlalu suka pedas atau nggak berani pedas, jadi kalian ingin coba, kalian ini dulu ya, coba yang ekstra yang level 1 dulu, baru level 2 sampai level 5. Jangan langsung level 5, nanti kalian bakal kepedasan dan nanti bakal. Tapi rasanya enak ya, guys. Kalau aku suka jalapeno yang tadi, yang level 5 tadi, yang goreng. Karena enggak terlalu pedas terus manis. Ada juga suka yang enak. Enak. Oke, teman-teman, jangan lupa